Oke. Kali ini kita sedikit mengulik lagunya Avenged ya, requestan dari teman-teman. Jadi kali ini yang berjudul God Had Use. Lagu yang ini ya, God Had Use. Oke, untuk stem gitar, stem gitarnya kita pakai standar. Terus dia main di drop D ya. Di drop D berarti dia tali 6-nya di D, sama dengan tali 4 ya. Sama tali 6-nya di D. Oke. Jadi mainnya begini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulik beberapa part bagian dari lagunya Avenged Sevenfold yang berjudul God Had Use. Kita coba di intronya ya, nggak usah berlama-lama lagi. Coba di intronya. Melodinya di situ. Dari D minor ya. C. D minor lagi. Cara mainnya di D minor ya. Lanjut ke C, D minor, ini tali 2 dan tali 3 ya, tali satunya open. Oke, ketika dia pas bermain begini, dia kan ada melodinya juga ya. Oke, di situ dulu ya. Kita main satu persatu partnya. Di sini saya nggak paham ya, karena cuman begini. Oke, di sininya saya main dari tali 3 ya. Tali 3, fret ini fret berapa? 10 ya. Pindah langsung ke fret 14. Bisa? Kembali lagi ke fret 14. Fret 9, tali 4, tali 3. Kita lanjut. Oke.
dari tali 2, tali senar 2, fret 2 ya. Di sini. Ini fret 8, tali 2. Begitu. Kita ulang ya, pelan ya. Fret 10 di bending full. Itu yang pertama. Yang kedua. Fret 13 di bending full. Kita ulang pelan ya. Oke, cara mainnya ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Check it out.